rendang. Daging. Makan. Jahe. Oh, jahe. Kuah. Oh, ya. Acara Infotainment Award 2022 Kamis 29 September 2022 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat akan digelar, guys. Ya, tentunya mulai sekarang nomine ya para fans lagi berlomba untuk menaikkan, menjadikan idola mereka sebagai pemenangnya. Inilah update ya di Facebook. Best Couple ternyata Tofu masih nomor 1. Jujus Mem masih Lesti nomor 1. Jujus Dad adalah Rizky Wilang nomor 1 ya. Dan Baby Almaty di posisi ketiga, guys. Ya, Lesti masih di atas Raffi untuk Celebrity. Ya. Ini kemudian update like Instagram, guys ya. Dari beberapa jam lalu, best couple tetap Tofu masih unggul dari Leslar, guys. Di like Instagram, begitupun Judges Mom, Ricis sekarang malahan mengalahkan Lesti. Judges Dad, ya, Bilar masih nomor 1. Judges Baby, wow, Alfati digeser. Ya, di posisi ketiga, Celebrity of the Year, Raffi sekarang di atas Lesti, guys ya. Ya, memang awal-awal biasa, guys ya, pertempuran era kalau Facebook terbaru ya. Leslar udah di posisi kedua, kalah dari Tofu. Judges Mom, posisi satu masih Lesti ya. Selisih, ya, 969. Judges Dad, posisi 1, pancet Bilar, selisih 4 ribuan. Judges Baby, Alfati posisi 1, Celebrity, Lesti, posisi 1. Wow, kemudian like Instagram beberapa waktu lalu lagi ya, tetap Leslar posisi kedua, Judges pemininya ya, posisi ketiga, dan Fatih posisi ketiga. Lah, tentu kita semuanya masih dalam posisi war, terus mendukung idola masing-masing tentunya. Tetapi apapun hasilnya nantinya, yang penting kita sudah berusaha memperjuangkan idola kita masing-masing. Karena tentunya ya, kalau sudah kita berusaha, kita kembalikan semua kepada Yang Esa Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, guys ya. Tetap junjung sportivitas apapun yang terjadi. Andainya pun kita bukan pemenangnya, tetapi harapan kita akan menjadi pemenangnya, guys. Tapi kita lihat nanti ya, nanti besok malam tepatnya pada jam 21 tentunya. Dan inilah updatean lagi ya terbaru, guys ya, dari Facebook ya. Facebook tentunya ya, Leslar masih ada di posisi kedua setelah Tofu, guys. Kemudian Judges Mom, Lesti semoga ya masih unggul dari mamanya Rayansa, Gigi. Coba kita lihat, masih unggul. Kemudian bagaimana Judges Dad, Rizky Bila, apakah tetap unggul dari Raffi di Facebook? Kita lihat kembali, guys. Alhamdulillah masih unggul. Kemudian di Facebook lagi ya, ini Facebook karena masih ada beberapa versi ya, guys ya. Judges Baby sekarang ya, masih persaingan antara Alfati dengan Rayansa. Kemudian Celebrity of the Year, Raffi dan Lesti. Kita lihat siapa yang akan jadi ya pemenangnya. Untuk ini masih selisih dan Bunda Lesti masih di posisi pertama. Tetapi apapun yang nantinya menjadi hasil akhir, karena tak hanya di Facebook, tak hanya di Instagram, ada di
SMS ada di foodvideo.com tentu nanti akan diakumulasikan di Infotainment Award 2022. Ya, kita harus bisa menerima apapun itu hasilnya. Insya Allah. Ya. Bang Herfi, ya, hari ini kita mau lihat foto BBL. Foto BBL ini. Ya, makasih udah mampir ya, berani kita ya. Makasih Pak Riki. Akhirnya bintang tamu gue datang. Iya. Wah ada, cakep banget gue. Jadi gue keinget rumah gue yang di Cibubur. Ya, ini konsepnya rumah di Cibubur. Kenapa gue bikin gini deh? Dulu kan kita keren rumah barunya Adiska ini A1, udah kayak kertas APS. A1 nomornya. Terima kasih udah mampir. Tuh yang terbaik. Amin bro. Thank you bro. Pernah bawa siapa ya kesini bro? Stop. Dek sama Bilar masih deket-deketan tuh, kita selalu konten di tempat yang seperti ini. Gitu. Welcome ya. Terinspirasi lah. Tuh lagi main. Kita bakal ngobrol ngalir aja apa Gel hari ini Gel, temanya Gel? Persahabatan. Dan Adis saya punya rumah sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you udah coming Gel ya. Yeah. Dek, makasih Dek. Gimana Adis Dek? Kayak, temanya hari ini Adis kayak mau rencana mau nikah tahun depan. Amin. Nikah siapa? Nanti kita bikin dungeon juga pelan-pelan. Bisa Rawok. Masya Allah ya Robi ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.